Assalamualaikum Cik Syafiq. Waalaikumsalam. Apa khabar Cik Syafiq hari ini? Baik-baik saja ke? Alhamdulillah, sudah berangsur baik. Hari ini saya nak bagi ubat kepada Cik Syafiq dan ada apa-apa yang saya boleh bantu? Saya ingat saya nak solat. Tapi saya tak pasti arah kiblat kat mana. Boleh tolong saya tak? Jangan risau Cik. Hospital ni memang arah kiblat. Sana je. Oh, gitu. Terima kasih, Nas. Sama-sama, Cik. Tak apalah, saya minta diri dulu. Kalau ada apa-apa, panggil je. Oh, ya. Okey. Sama-sama. Assalamualaikum. Allahu. Apalah nasib yang menimpa aku pada tahun ini. Dalam dekat-dekat nak raya, sakit yang datang. Tapi tak apalah. Aku anggap benda ni sebagai ujian buat diriku. Yalah, sakit tu kan kafarah dosa. Moga-moga Allah ampunkan segala kekilafan aku selama ini. Ya Allah, aku mohon agar berilah kesembuhan pada diriku. Ya Allah, berikanlah jua kesembuhan pada pesakit-pesakit yang ada di Sasmec ini. Mudah-mudahan mereka semua dapat meraihkan Aidilfitri bersama-sama yang tersayang. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Macam kita. Kita je yang duduk dekat hospital time kerja. Lepas tu dapat pastikan patient kita balik dengan keadaan sihat walafiat. Biar dengan izin Allah. Aziz, benar baik tu. Work is ibadah. Okeylah, okey. Raya nanti korang jangan lupa saya tau. Yang penting, duduk raya. Okay, Cik Syafiq, banyak-banyakkan berehat. Eh? Ada apa-apa Cik Syafiq nak tanya? Agak-agak bila saya boleh balik, Doktor? Saya tak berani nak janji Cik Syafiq. Tapi yang penting, kita bagi Cik Syafiq sembuh dulu, baru kita boleh bagi discharge. Ya?
Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Ya Allah, anak Mama. Anak Mama sihat ke ni? Alhamdulillah, Ma. Macam mana keadaan semua kat kampung? Okey ke? Alhamdulillah, kat sini semua sihat-sihat je. Tapi itulah, Mama asyik teringatkan Fik je sebab tak ada orang nak temankan Fik kat sana. Mama minta maaf ya, tak dapat nak temankan Fik kat sana. Fik pun faham kan? Fik faham, Ma. Macam itulah bila kita duduk jauh dari keluarga. Kena survive sendiri dan harapkan doa dari Mama sebagai pengiring. Fik nak minta maaf banyak-banyak. Fik tak dapat pulang beraya sama adik-adik tahun ni. Doktor tak benarkan keluar lagi sebab nak habiskan rawatan kat sini. Tak apa, Fik. Mama faham. Mama kat sini sentiasa doakan yang terbaik untuk anak Mama. Jadi, bila Fik dah sembuh, Mama tunggu untuk kita raya sama-sama, ya? Fik jangan bimbang. Mama kat sini okey, insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila tiba hari raya, semua insan tetapi bagiku hanya kesedihan. Assalamualaikum, Cik Syafiq. Macam mana hari ni? Okey. Alhamdulillah, berasa baik. Okey, saya nak cek tekanan darah sekejap boleh? Boleh cek baring? Boleh. Maaf, Cik. Kalau saya tanya ini, family Cik tak mari ke hari ini? Saya tak pastilah. Semalam saya ada call dia orang. Dia orang kata nak datang. Tak pastilah tu. Oh, ya ke? Kalau tak ada apa-apa, saya minta di dulu. Selamat Hari Raya, Cik. Selamat Hari Raya. Mama,